Halo. Ini kak. That we try to preach all the time. Saya adalah pengagum Paus Franciscus. Selanjutnya adalah presentasi dari beberapa organisasi Kristen di Houston. Salah satunya adalah IFGH, International Full Gospel Fellowship Church, FIBC, First Indonesian Baptist Church, GBI, dan terima kasih untuk para staff KJRI untuk bantuannya selama kami mempersiapkan perayaan. Nama penampilannya adalah Ibu. Marceline adalah seorang ibu muda yang energik, sangat aktif dengan kegiatan di paroki. Pada hari Sabtu 17 Desember siang, Marceline baru pulang dari kunjungan bakti sosial di Panti Wardah dalam rangka Hari Ibu dan Natal. Dengan wajah ceria, dia bergegas masuk ke dalam rumah. Terus, ada seorang ibu tiba-tiba ngeluh aku. Katanya... Masih Natal, masih ada lilin Advent. Masanya bertobat, bukannya ngomel ngatain mertua. Tadinya aku sih bangga banget sama kamu ya, wanita karir kerja di pabrik minyak, tukang minyak kali. Kerja di mana lo? Direktur utama. Lantas jadi kan kita udah bayarnya pastor kan adiknya jadi itu kali, jadi tour leader ya pastor di Labuan Bajo ya. Biasanya Pak Sudan kan selalu kalau rasa-rasa atau misal sebut nama. Berikutnya adalah saya minta mohon Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia
Tius dan Bapak Andre, Omar Siregar untuk memberikan satu patah kata, dua kata, kalimat berikutnya. Berapa pintu sih, Pak? So much. We need the music.